Baik, pemirsa JTV, saya Fajar Apriyadi melaporkan langsung dari Bandung, tepatnya di depan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau biasa disingkat BPBD Provinsi Jawa Barat. Saat ini bertepatan dengan acara peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana dan sekaligus HUT BPBD Provinsi Jawa Barat yang ke-13. Berikut wawancara kami dengan analis kebencanaan ahli muda. Baik, terima kasih. Pada hari ini adalah dalam rangka Bulan Pengurangan Risiko Bencana dan Hari Ulang Tahun BPBD Provinsi Jawa Barat yang ke-13. Dan kegiatan pada saat ini adalah berupa adanya apel kesiapsiagaan untuk semua kabupaten, BPBD Kabupaten dan BPBD Provinsi Jawa Barat. Dan dilanjutkan dengan kegiatan lomba potensi kejadian bencana, lomba kaji cepat bencana, lomba kaji kebutuhan pasca bencana, dan dilanjutkan dengan lomba pemasangan tenda, lomba pemasangan toilet portable, lomba yel-yel, dan lomba konten. Dan pada saat ini juga berbarengan dengan apel besar yang dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun ini, dilaksanakan juga launching elektronik logistik untuk bencana yang bekerja sama dengan BP2D Provinsi Jawa Barat, Diskom Info Provinsi Jawa Barat, dan Telkom University. Pesertanya kebetulan ini dari BPBD seluruh kabupaten di Jawa Barat, dan tujuannya adalah untuk menggali potensi-potensi yang ada di BPBD Kabupaten, diantaranya potensi yang berkaitan dengan teknik-teknik yang ada di pusat pengendali operasi yang ada di Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Launching elektronik logistik untuk bencana, jadi yang disingkat ELUNA. Jadi kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat dalam upaya untuk menyiapkan logistik, mendorong logistik untuk kebutuhan di lokasi bencana, itu diharapkan memakai ELUNA tersebut untuk menyiapkan logistik atau mendistribusikan logistik semuanya dalam satu itu. Harapannya ya setelah hari ulang tahun ini dan kedepannya diharapkan memang semua potensi yang ada di BPBD Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat, baik itu kapasitasnya maupun dalam upaya mengurangi resiko bencana yang ada di Kabupaten, itu lebih meningkat. Baik dari teknisnya, dari semua potensi yang ada. Sekian laporan kami dari kantor BPBD Provinsi Jawa Barat. Saya Fajar Apriyadi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.